Tapi udah kerja nampaknya ya kan? Oh, udah. Udah kerja ada berapa trip udah? Dua trip. Kemarin petak 2 tutup. Keluar 11.600. Wih, 11.600. Jadi muatannya ALB sekarang enggak perlu tinggi-tinggi. Tingginya nanti ditantang sama LJP katanya yeah. Kalau lebih unggul dari Antobolo CS bakal dikasih hadiah sama LJP. Tapi enggak ada juga yang ngalahin Antobolo ya? Iya, belum. Belum ada yang ngalahin Antobolo ya. Makanya kalau bisa ngalahin muatannya Antobolo, nanti dia dapat bonus. Iya. Yeah. Tapi sebenarnya Antobolo masih pernah ketinggalan sama Jenderal Muda. Pak Jenderal Muda. Ya? Untuk poolnya ada kemarin sekali Jenderal Muda itu 13 berapa gitu kan. Nah, itu yang mau kita lawan. 13 sekian dia dapat bonus, tapi nanti teman-teman. Nanti. Belum ya, sekarang. LJP pun sekarang nih masih sibuk. Sibuk banyak kali kerjaannya, iya. Nanti kalau saya tantang pun nanti dia masang punya sayanya lama kali. Merepet nanti pelanggannya. Iya, merepet pelanggannya. Kasian yang lama. Kasian yang lama nanti. Nanti jangan-jangan mentang-mentang ALB yang masuk cepat selesai, yang lain belum selesai-selesai katanya. Iya, iya. Jadi ya nunggu. Ini kembaran apa aslinya ini? Kembaran. Coba lihat dulu sama yang asli. Kembar. Oh, kembaran. Kembaran. ALB Channel tetap semangat ya. Karena masih banyak yang harus diperjuangkan. Pak, nah, mudah-mudahan nanti tanggal 19 saya mau main tempatnya Andre Permana Channel lah. Tanggal 19. Ya. Bagi penonton yang di daerah-daerah ya nanti, di waktunya disempatkan. Nanti kita bakal bawa ini aja karena saya punyanya ini. Iya, betul. Saya punyanya truk ini jadi kita bawa truk ini aja ya. Iya, iya. Jadi berapa mana kapan ganti paknya? Kalau kita nanti mudah-mudahan rezeki nantilah, nanti udah pasti juga dipikirkan itu udahan. Bikinlah di LJP. LJP nanti rencana memang udah komen sama LJP juga. Ya. Bikin. Mana tahu nanti ada rezeki, makanya doakan rezeki nanti ini. Mudah-mudahan lah penonton. Iya. Jangan bosan-bosan tonton di video-video berikutnya dari Andre Permana, jadi supaya dia bisa. Andre Permana Channel. Nah, Andre Permana Channel, jadi supaya bisa. Bagusin truknya kan? Iya, betul. Kalau di tempat dia itu sebenarnya tantangannya lebih tinggi, karena kalau di sana tanjakan tinggi, jalan pun lumayan. Betul. Kan? Jadi kalau untuk di wilayah itu Hulu CS ini masih sebenarnya masih belum parah kali itu kan. Kalau di vlog itu kan memang kita pas di video-video yang lagi jalannya lagi payah. Iya. Tapi kalau buat Andre Permana ini jalannya luar biasa. Luar biasa. Ya, makanya kadang-kadang ada juga netizen juga yang bilang. Muatannya kurang tinggi om. Wah, katanya. Ya nanti, kita jawabannya cuma nanya lope gitu aja lah udah. Iya, jadi gini mas, kalau netizen itu saya suka sih sebenarnya, kalau tantangan sama netizen saya paling suka sebenarnya. Ya nggak apa-apa karena adanya netizen juga itu yang membuat kita itu makin semangat gitu. Iya. Makin semangat walaupun cacian makian itu sih nggak masalah buat ALB. Iya gitu. Betul. Yang penting itu motivasi juga dari netizen untuk kreator YouTuber ya kan. Iya. Yeah. Jadi supaya ya intinya ya tetap semangat aja karena kalau tanpa netizen juga ya nggak bisa. Gitu loh. Jadi ya kita ikutilah kadang. Udah. Oke, teman-teman mungkin tutup saya apa sampean ini yang nutup? Tutup aja. Oke, mungkin cukup sampai di sini video dari Andre Permana Channel. Jangan lupa teman-teman yang kepoin terus di video-video berikutnya lah dari Andre Permana Channel. Oke, mungkin cukup sampai di sini ya. Saya bagian nutup ini, bagian. Iya, nutup. Andre Permana Channel. Ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.